Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk unboxing sebuah produk, yaitu tripod 2,1 meter ya. Ini adalah tripod untuk HP, untuk merekam ya, khususnya untuk membuat atau merekam video yang nanti bisa berdiri lebih tinggi. Oke. Selain itu, nah ini produk-produk yang baru saya beli, yaitu tripod 2,1 meter, holder HP universal, kemudian clamp holder U. Oke ya, lebih jelasnya kita langsung saja buka paketnya. Oke, ini clamp U nya ini holder HP nya ini saya tarik kayak gini makanya. Dan ini adalah tripodnya. Oke, saya ya, tripodnya ini maksimalnya adalah 2,1. Kita bisa pakai clamp U ini, dipasang di sini. Oke, lalu HP-nya, ini HP-nya, HP-nya kita taruh di sini ya. Video kita tinggal buka kameranya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ya, ini fungsinya, ini kita bisa berdirikan. Berdirikan jadinya seperti ini. Nah, ini berdirikan ya. Nah, ini ya. Ini kita berdirikan. Nah, ini tingginya maksimal sampai. Bentar, kita taruh dulu, susah. Oke, susah tuh. Bentar, kita buahnya dulu ditarik. Ini ya, ini bisa kita tarik, ini atasnya kita tarik. Jadi ini tripodnya, kita bisa tarik, ini bisa kita tarik, ini bagian ininya ditarik karena ini susah, tangan satu buat megang kamera. Ya, ini di atasnya aja bisa. Terus lalu ini juga bagian yang ini kalau renggang bisa ditarik juga ini ya. Ini bisa sampai setinggi, bisa sampai setinggi 2,1 meter ya. Sudah, kita tarik secara maksimal. Udah kayaknya. Nah ya, bentar kita tarik, kita dulu. Nah,
aja. Ini tinggi maksimalnya segini ya. Ini tinggi maksimalnya ini sampai 2,1 meter. Nih, tinggi ya. Lumayan tinggi. Ini sampai 2,1 meter ini tinggi banget. Ini kalau sudah ditarik ya. Ini kalau sudah dipendekin segini. Ini udah paling pendek ya. Kalau ditarik ininya nih. Segini. Oke ya. Seperti itu untuk review dan unboxing dari tripod 2,1 meter ya. Semoga videonya bermanfaat. Oh ya, ini harganya sekitar 25.000 ya. Rp25.000 udah dapat tripod ini. Saya belinya di Shopee. Cari saja ya di Shopee tripod 2,1 meter. Nanti dipilih harga yang paling murah kawan saya sih ini. Kemudian dilihat juga reviewnya, udah bagus apa enggak. Kalau reviewnya bagus ya udah dibeliin aja. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.